Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita iaitu dalam mata pelajaran Nahu untuk kelas 10 menggunakan uh, Al-Wajiz bin Nahwi ya, Sebelum kita mulai, siapa saja yang sudah hadir <coughs> Siapa saja yang sudah hadir Berapa orang? Hah? Kameranya ya, baru tiga orang. Ya, baru tiga orang. Silahkan didopin semua kameranya. Oh iya, <laughs> iya, uh, hidupin kameranya, baru dua orang ya. Ya sudah tiga orang. Naam untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya bisa gitu ya. Pembelajaran kita <coughs> yaitu di dalam uh, masalah nahu dalam bab ya sudah masuk ke bab 12 yaitu ad-darsu asani asyar ad-darsu asani asyar lihat semua sekarang kita masuk ke pembahasan baru iaitu asifah as asifatu wal mausuf apa itu asifatu as wal mausuf ya man ya'rif makna sifah wal mausuf ya al maus itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu sifat ya jadi sesuatu zat itu mempunyai sifat ya sifatnya kalau misalnya ya misalnya sifatnya besar atau kecil dan seterusnya itu namanya sifat wal mausuf mausuf adalah Uh, yang disifati ya yang disifati kalau oh, ini dia berarti bentuknya isim maf'ul berarti al mausuf dari kata wasofa yasifu mausuf berarti mausuf itu yang di yang disifati jadi ada ya sesuatu sifat dan ada yang disifatinya nah maka sifat ini dia mengikuti apa yang disifatinya ya kita lihat sekarang seperti biasa di sini mualif membawakan contoh-contoh terlebih dahulu kemudian baru dijelaskan. Ya, lihat sekarang Al-Qurawiyuna al-Asliyuna yuhibbuna diyafah. Al-Qurawiyuna al-Asliyuna yuhibbuna ad-diyafah. Lihat sampingnya Zurtu sodikon wa wafiyan. Zultu Sodikon Wafiyan Lihat yang bawahnya lagi Madinatun Najafil Asrafi Amiratun Madinatil Najafi Al Asrafi Amiratun Amiratun Ya Lihat seterusnya Sampingnya Zultu kalau tadi zul sodikon wafiyan sekarang ya. zul tu wafiyaini. koi ini wafiyaini. ini ini berarti sudah kelihatan bedanya ya nanti akan dijelaskan perbedaannya kemudian bawahnya kita lihat Beirut, Beirutu, asimatul asimatun alamiyatun lil kitabi Bayrutu asimatun alimiyatun lil kitabi ya, Kemudian lihat Zurtu asdiqa'a aufiya'a Ya Zurtu asdiqa'a aufiya'a Zurtu asdiqa'a aufia'a. Bisa dilihat semuanya ya. Sudah berapa orang yang hadir? Sembilan. Sembilan ya. Ya, kita lihat. Sekarang, kita baca sekali lagi. E, yang pertama, Al-Qurawiyuna al asriyuna yuhibbu diyafah <coughs> Yang sampingnya Zultu Sadiqan Wafiyyan Kemudian bawahnya Madinatun najafil al Amiratun Kemudian Zultu Sadiqaini Wafiyyaini Wafiyyaini Kemudian Bayrutu Asimatun Alamiyatun Bukan Afan Alamiyatun Lilkitabi Kemudian sampingnya Zurtu asdiko a aufia a. Ya, lihat di sini ada uh, contoh-contohnya. Kita artikan terlebih dahulu. Al yuna apa artinya? Siapa yang tahu? Al yuna... Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Al yuna itu dari kata Al Qurawi. Ya, artinya orang-orang kuro, orang-orang orang-orang perdesaan, orang-orang pedalaman ya, orang-orang kampung itu al-qurawiyuna. Nah, di sini dia pakai apa? Di sini dia jamak muzakkar salim ya, pakai waw dan nun. Nah, harusnya al kurawi Kurawi maksudnya orang kampung. Kalau Yuna berarti dia jama' orang-orang uh, kampung atau orang-orang pedesaan. Al-asliyuna asli. Nah, tapi dia sini memakai jamak muzakkar salim juga. Kenapa? Nah, itulah dia pembahasan kita bahwasanya sifat itu mengikuti eh, mausuf yang disifatinya. Ketika eh, kurawiuna ini dia jamak muza uh, muzakkar salim, maka al asli yunya juga meng mengikutinya berarti jamak muzakkar salim. Yuhibbuna mencintai adiyafah ya, maksudnya menyukai dia fah bertamu. Jadi orang-orang kampung itu yang asli itu suka berta bertamu. Kemudian lihat bawahnya Madinatun Najafil Asrafi Amiratun ya. kota Najaf ya kota Najaf ini nama kota kota Najaf yang 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 terhormat ya Ashraf ini maksudnya yang terhormat atau yang Uh, baik, ya. yang terhormat atau yang baik. Ya. Kota Najaf ini terkenal dengan uh, yang terhormat atau yang baik atau yang indah. Amiratun, Amiratun itu makmur, makmur atau uh, damai. Ma am. Amiratun itu makmur atau damai. Kemudian bawahnya Beirut, Beirut ini nama kota ya, Beirut. Beirut, Asimatun. Ya, Asimatun adalah ibu kota yang luas Asimatun. Alamiyatun ini luas atau besar, ya. Luas atau besar alam ya yang mencakup maksudnya yang sangat besar atau mencakup semuanya. Beirut adalah ibu kota yang besar lil kitabi untuk buku-buku. Ya, maksudnya Beirut ini dia bany terdapat banyak buku di dalamnya. Maksudnya banyak uh, buku yang dibuat di Beirut, banyak uh, percetakan di Beirut. Maksudnya banyak bukulah yang dibeli dari Beirut. Makanya kitab-kitab Arab kebanyakan dari Beirut. Jadi di sini sebutkan Beirut asimatun al alamiyyatun al-masmi al alamiyyatun lil kitabi, ya. Ibu kota atau kota yang besar atau lengkap untuk buku. Kemudian lihat sampingnya Zultu Sodikon Wafian. Saya mengunjungi teman yang Wafian, yang setia. Wafian ini setia atau menepati janji atau terpercaya. Wafian ini terpercaya ya. Saya uh, mengunjungi teman yang terpercaya. Jadi ini mufrod ya. Sodikon ini mufrad. Jadi temannya cuma satu. Maka Wafian sifatnya juga mengikuti uh, uh, yang disifatinya yaitu Sodikon. Nah, kemudian zurtu ko ini wa ini lihat di sini ada perbedaannya. Kalau tadi mufrad berarti sekarang musanna. Jadi saya mengunjungi dua teman yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, zurtu asdiqa aufiyaa. Ya, saya mengunjungi teman-teman yang terpercaya. Di sini berarti jamak. Jadi ada mufrad, ada musanna, ada jama'ah. Nah, kenapa mualif menyebutkan ini berbeda-beda akan dijelaskan di penjelasan di bawahnya yaitu ad -dibajah. Kita lihat idzan ah, afan idza lahadna ketika kita memperhatikan contoh-contoh atau syahid-syahid di atas yang telah lewat tadi. Najid anna alfadha ya. Najid kita mengetahui bahwasanya di sana ada Uh, ada lafat-lafat laisat min asasil kalam yang tidak ada uh, yang yang bukan dari asasil kalam yang bukan huk pada hukum asalnya ya. Bukan pada hukum asalnya. Kita lihat misalnya kenapa dia asliun, enggak asli asli aja gitu ya nggak asli uh, asli aja ya. Afan ini bukan asliun ya. Al asilun, ya al asilun, maksudnya ini yang sama tadi yang asli, ya. Kan, tapi dia memakai wazan fa'il, ya. Berarti dia ada uh, memakai wazan fa'il, ya. Berarti dia ada ya sebelum lamnya. Nah, kenapa dia asilun? Gak asil aja, ya? Berarti dia Bukan pada uh, asasul kalam, ya. bukan pada asasul kalam. Begitu juga asraf ini, kenapa dia pakai alif lam, ya. Begitu juga ala alami ala alami yatun kenapa dia pakai tamat buto ya. Nah itu kenapa? Itu dia tidak di dalam, tidak laisat min asasul kalam, tidak uh, pada asas uh, perkataan, tidak pada asalnya. Mojo domnu hadhil jumal ya, terdapat di dalam kalimat-kalimat di atas bima anal akhor arti lain izan ya, afan iza iza tamma hasbul hadhil kalimat hasbul hadhil kalimati tabqal jumal ya tabqal jumalu mufidatun ya lihat sekarang ketika yang maksudnya makna lainnya apabila ketika lengkap maksudnya ketika dihapus al asilun ini al asraf ini alamiyatun ini ya di dalam kalimat-kalimat yang ini ya ketika di dihilangkan maka uh, tabkol jumal ya, tabkol jumalu mufidatun ya maka kalimatnya tetap mufidah ya, bukan tidak mufidah ya. Contohnya kita lihat nanti ya, nanti diberikan contohnya. Jadi kalimat al asilun ya, al ashraf al ya, wafiyan wafiya ini aufiya ini ketika dihilangkan dari kalimat ini, dari jumlah ini, maka jumlahnya tetap menjadi jumlah mufidah. Kenapa? Karena sifat, dia sifat hanya tambahan. Ya. Maka kita mengetahui apa itu sifat dan yang bukan sifat. Kalau misalnya sifat dicabut dari kalimatnya, kalimatnya tidak berpengaruh, maksudnya tetap mufidah. Akan tapi kalau misalnya dia bukan sifat atau kedudukan yang lain, ya, maka ketika dicabut ya, maka kalimatnya tidak mufidah. Ya, kalau misalnya dia maf'ul bih dicabut, maka tidak tidak mufidah kalimatnya ketika fa'ilnya dicabut tidak mufidah ya apalagi ketika fi'ilnya dicabut dia tidak mufidah atau mubtadaknya atau khobarnya dicabut maka tidak mufidah tapi ini dia tetap mufidah karena sifat ini tidak terlalu penting dia hanya pelengkap hanya untuk mensifati walakin kullu fil amri annal mausufa tan adimul asid uh, tan adimu sifatuhu ya lihat ya akan tapi ya yang pastinya ya, pada setiap permasalahan bahwasanya yang disifat yang disifati itu ya dia tidak berpengaruh ya terhadap sifatnya maksudnya Uh, tan A demo ini uh, dia bisa tanpa ada sifatnya itu. Jadi maksudnya mau ada atau tidak ada sifatnya itu mausufnya itu uh, tetap baik. Maksudnya tetap menjadi jumlah mufidah ya. Ketika tidak ada sif sifatnya. lihat kita langsung ke pada contohnya. Jika uh, susah dipahami, fainkulna al yuhibbu Yuhibbuna adyafa ya. Berarti ada yang dihilangin di sini ya, apa? Al-afsiluna ya. Berarti al-qurawiyuna yuhibbu diyafah Nah, artinya orang-orang kampung itu mencintai menyukai e, bertamu ya, itu menyukai saling bertamu. Nah, di sini sudah menjadi jumlah mufidah belum? Sudah ya. Tanpa ada al-asiluna ya. Akan tetapi ini Itulah dia namanya sifat al-asilu ini sifat ketika dicabut dia tidak berpengaruh ya. Nah, al-qawiyyu nah ini dia namanya al-mausuf yang disifati ya. Nah, maka al-mausuf tan adimu sifatuhu ya. Maka ketika hilang sifatnya al-asilu ini al-asilunya ini maka dia tidak berpengaruh bagi jumlah ini ya. Fa makna yakunu mustaqiman ya. Maka maknanya tetap lurus tidak putus ya itu maksudnya wal amru nafsuhu izakulna dan begitu juga apabila kita katakan ya berarti ini yang jumlah bawahnya madi ya, natun najfi amiratun lihat di sini madi natun nggak pakai asraf ya ketika asraf ini adalah sifat ini dicabut jadi madi natun najfi amiratun maka itu sudah menjadi jumlah mufidah ya. Tidak harus ditambah asraf atau yang mulia di sini. Ya, itulah dia sifat, ya. Ketika dicabut maka dia tidak tidak mempengaruhi jumlah dan tidak mempengaruhi mausufnya. Wa iza hawalna dan apabila kita uh, melihat atau memperhatikan yang lain ya iza hawalna Apabila kita mencoba untuk mendalami ya hiza an fil najid ya lihat sekarang ketika kita mendalami lagi maka kita mendapati bahwa kalimat-kalimat uh, di atas ya jumlah-jumlah di atas kita menemui atau kita mendapati bahwasanya sifat itu selalu mengikuti yang di, yang disifatinya ana sifata tattabi'u al mausufa bahwasanya sifat itu dia selalu mengikuti apa yang disifatinya fi kulli halatihi di setiap keadaannya fil ifradi ya ketika dia mufrad awit tasniyat uh, wat atau ketika dia musanna wal jam'i atau ketika dia jamak wa fil muzakkari wal musan muannasi ya ketika dia sedang muannas atau muzakkar wa fil nakirati ya wal ma'rifati dan apabila dia nakirah dan ma'rifat maka sifat itu mengikuti mausufnya maka kita lihat di atas ya kenapa dia asiluna karena dia mengikuti Kurawiyuna. Ya. Kenapa dia Al-Ashraf pakai alif lam? Karena dia mengikuti An-Najafu, ya An-Najafi. Ya, dia pakai alif lam juga. Kenapa dia Alamiyatun? Ya, karena dia mengikuti Al-Simatun ya. simatun dia nakirah dan memakai ta'mar ta buto. Kenapa dia Wafiyan? Karena dia mufrad sodikonnya. Kenapa dia wafiyah ini? Karena dia mengikuti sebelumnya yaitu sodiko ini. Kenapa dia awfiyah? Karena dia mengikuti uh, yang disifatinya yaitu asdiko a. Ah. Paham ya? Nah, maka lihat di sini fal kurawiyun al ya asiluna. sifat ya sifat fiha Nah, sifat yang di dalam uh, kalimat itu adalah Al-Asiluna. Maka kita lihat, kita harus menentukan dulu sifatnya yang mana, mausufnya yang mana. Berarti sifatnya Al-Asiluna berarti mausufnya Al-Qurawiyuna. Bisi gotil ya Kita melihat Al-Asilunya ini uh, menggunakan sigoh jama'. Ya, jama' apa ini? Jama' Muzakar Salim. ya, Nah, maka itu... Kenapa? Karena yang disifatinya juga menggunakan jama muzakar salim. Ya, Kamal Mausuf wa al kurawiyuna Yuna, seperti ya kita melihat Mausufnya yaitu Kurawi Yuna, itu dia jama muzakar salim. Wa fil Tisani kan kanal Mausuf Mufrodan. Nah, maka kita lihat juga ke kalimat seterusnya yang kedua. Kita lihat. Nah, di sini dia nggak jamak mausufnya akan tapi muf mufrad, An-Najafu itu. Nah. Fakanat sifatu kadzalik maka sifatnya juga begitu. An-Najful asrafu'. ya. Kalau misalnya dia ada Madinahnya berarti madinatun Najfi asrafi'. Nah, ini dia sifat dan mausuf. Mana sifatnya Al-Asraf? Mana mausufnya? An-Najfu. Maka sifat mengikuti mausufnya. Kemudian ketika kita lihat wa amma fil jumlati salisati fala fanal hadu an mausufa muannasun. Maka ketika kita lihat maka kita ketika kita lihat ya di jumlah salisah ya di Beirut ini Beirut asimatun alamiyatun lil kitabi, maka kita lihat bahwasanya mausufnya muannas ya maksudnya asimatun itu muannas berarti sifatnya juga muannas ala alamiyatun ya bukan alamiyun nah karena kenapa karena yang disifat uh, muannas maka sifatnya juga muannas kemudian kama iza koronna, kama iza ya baina, ketika kita membandingkan antara an-najiful asrafu wa asimatun alamiyatun, nara anna sifata tabbaat al-mausufa fil ma'rifati wa nakirati, ya. Kita lihat ketika kita membandingkan kalimat anna jiful asrafu wal ala wa alamiyatun maka kita mendapati maka kita melihat bahwasanya sifat itu selalu mengikuti apa yang disifatinya kenapa dia al asraf dia mufrad dan dia pakai alif lam karena anajifu itu mufrad dan pakai alif lam kenapa alamiyatun al itu e, nakirah dan dia pakai ta'mar ta buto karena yang disifati asimatun itu juga nakirah dan pakai ta buto karena dia muannas fi ma'rifati wan nakirati di dalam ma'rifat dan nakirahnya dia mengikuti ya wa fil jumlatil awal kita lihat di kalimat yang pertama fa wa fil jumlatil ula maka kita lihat di kalimat yang pertama kanal mausufu ma'rifatun ma'rifatan ya maka kita lihat mausufnya atau yang disifatinya itu ma'rifat pakai alif lam seperti contohnya jefu Nah, fatab asifatu maka sifat juga mengikutinya kajalik al ashrafu. Ama asimatun alamiyatun fakila isma ini, ya fakila isma ini asifatul al mausuf nakirah. Maka kita lihat dua dua isim ini sifat dan mausufnya dia dua-dua nakirah. Kenapa? Karena sifat mengikuti mau Kemudian kita lihat bawahnya Wa iza intaqalna ilal qismi tsani minasyawahidi najid Ya, najidu bisu rutin aldahu ya tabiiyatun sifatalil mausuf. Maka kita lihat di sini ketika kita pindah ke kismusalis ya dari syawahid maka kita melihat uh, bentuk yang lebih jelas ya tentang Taba'i atau sifati lil mausuf tentang uh, pengikutan atau sifat yang mengikuti mausufnya kita lihat jumlah ketiga mana ya lihat di sini sampingnya yang sebelah kiri ya lihat ya maka sifat itu selalu mengikuti mausufnya bil afrodi ya ketika dia mufrad wa tasniyati ketika dia musanna wal jam'i atau ketika dia jama'. Ya fahina maqulna maka ketika kita mengatakan sodikon, maka dia mausuf. sodikon ini mausuf wafian itu sifat. Nah, maka sifat mengikuti mausufnya maka ketika mausufnya sodikon, dia mufrad kanat sifatu maka sifatnya juga wafiyan ya mufrad juga wahina makulna dan kita ketika kita mengatakan sodiko ini ya dua kawan berarti kawannya ada dua berarti dia musanna kan sifatu wafiyaini, ini maka kita melihat juga sifatnya wafiyaini, ini ya dua dua juga musanna juga wahina makulna a, kanat sifatu maka sifatnya juga aufia jadi dia mengikuti di dalam Mufrad dan Musanna dan Jama. Itu dia tentang uh, penjelasannya. Paham ya? Ada berapa orang yang hadir? 21 ya. Ya berapa lagi yang belum hadir? 9 ya. Ada 30 orang ya. Ya kita lanjut. Ya sedikit lagi waktunya kita lanjut nanggung. Uh, ya sebenarnya sedikit lagi nih. Kita lanjut an i'rabi tentang mengi'rab. Ya, latihan mengi'rab, maka kita lihat di sini dicontohkan saja tentang satu satu jumlah yang paling atas al-qurawiyuna al-asiluna Yuhibbu Nadiafah Ya, lihat di sini al-qurawiyuna al Ya, itu karena jumlah ismiyah maka dia mubtada ya. Mubtada marfuun bil waw wan nun ya. Dia marfu'nya bukan dengan domah kan tapi dengan waw dan nun. Kenapa waw dan nun? Karena dia <tuh> jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim. Lianahu ya jamu muzakkar salim. Al asilu nah ya. Sedikit lagi ya lagi nanggung al-Asluna dia sifat yang marfu. Kenapa marfu? Karena dia mengikuti yang disifatinya Kurawiyuna bil nun juga kenapa? Karena dia mengikuti juga li'an jamak, jamak muzakkar salim. Yuhibuna maka di sini uh, fi'il ya. Yuhibu ini fi'il artinya mencintai atau menyukai fiilun mudhari'un marfu'un disebutinun nun. Dia marfu'nya dengan disebutin nun. Kenapa? <coughs> Karena uh, dia jamak ya. <coughs> wal wal wawu wawunya itu domir ya domir mutasil fi mahali rafi fa'il maka dia wawunya adalah fa'il ya karena wawunya sebenarnya sudah lewat ya maka fa'ilnya dia menjadi domir ya kemudian uh, Adiah ad fa itu maf'ul bih mansubun bil fathah mansubnya dengan fathah yang jelas maka di sini uh, al asiluna uh, al qurawi al asiluna dia Uh, mubtada yang al asilunya ini sifat kemudian khobatnya mana khobatnya adalah lihat di sini al jumlah al fi'liyah khobatnya adalah jumlah fi'liyah yang tergabung dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bih ya yuhibbu nadia fa fa'il maf'ul bih maka dia adalah jumlah fi'liyah maka jumlah fi'liyah itu uh, menempati tempat fi mahali raf'in khobar mubtada menempati uh, tempat khobar mubtada paham ya tentang i'rab ini. Kemudian yang terakhir nanggung ya khulasah ya penjelasannya bahwasanya sifat apa maknanya ismun ya yuzgaru sifatun li ismi qablahu mausuf. Maka sifat eh, afan isim yang disebut dengan sifat untuk eh, isim sebelumnya yaitu mausuf um, ya. Tatabba'a as-sifatul mausufa fi kulli halatihi mustawa tadkir wa ta'nis wa ta'rif wa tankir wal ifrad wa tasniyah wal ya lihat di sini maka sifat mengikuti apa yang disifatinya di setiap keadaannya ya sama setiap keadaannya baik itu muzakkar atau muannas atau ma'rifat atau nakirah atau mufrad atau musanna atau jamak semua mengikutinya sifat selalu mengikuti mausufnya paham ya semuanya ya mungkin ini saja yang dapat disampaikan ya Karena waktunya sudah pas ya, sudah habis lebih malah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.